Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahumma salli wa sallim mubarak 'ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Bapak ibu warga masyarakat korban banjir rahimakumullah. Alhamdulillah, saya baru landing di Bandara Semarang tepat jam 7.10 menit dari Jakarta. Tadi malam saya di Pati, tadi pagi saya harus berangkat ke Jakarta, dan malam hari ini harus kembali ke Demak. Sebenarnya saya sangat capek, tetapi memang manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Karena bagi saya, lelah bukan berarti menyerah. Lebih baik menunggu senyummu yang merekah. Karena senyum itu adalah ibadah, dan disenyumin kamu adalah anugerah terindah. Maka kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Kebetulan malam hari ini ada kru saya dari BTV Jalan Dakwah Gus Miftah. Alhamdulillah menjadi acara religi paling favorit di antara acara lain di televisi nasional. Tepuk tangan untuk BTV. Malam hari ini walimatul hajj, atau kita sering sebut dengan walimatus safar, atas berangkatnya haji Pak Rukanto dan Buruk. Lah ya bojone Rukanto lah ya Ruk to. Jenengan berdua, insyaallah ketemu saya di tanah suci. Saya baru pulang umroh kemudian lanjut Turki. Saya besok awal Juni berangkat ke London, Inggris, kemudian langsung berangkat haji. Bapak ibu yang belum berangkat haji atau umroh, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Untuk segera berziarah Makkah Madinah. Ibu bapak, jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena rezeki itu akan mendekat kepada mereka yang tenang, bukan kepada mereka yang senang. Kalau Anda pengin dipanggil oleh Allah untuk apapun itu, berangkat haji atau umroh, ataupun dianggap pantas untuk mendapatkan anugerah rezeki dari Allah, faktor pertama yang harus Anda lakukan adalah jadilah pribadi yang tenang. Makanya kenapa kemudian, jangankan kok hidup, orang mati saja loh yang dipanggil oleh Allah yang tenang. Buktinya apa? Faya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita sering salah memahami seolah-olah mutmainnah itu hanya ketika mati. Padahal orang hidup juga butuh mutmainnah. Maka kenapa saya sering bilang, mintalah tenang, jangan minta senang. Karena banyak orang senang tapi hidupnya tidak tenang. Lah jiwa yang tenang itu namanya mutmainnah. Siapakah mereka yang mutmainnah di dunia? Saya itu punya prinsip bapak ibu. Garis manusia dari hidup sampai mati itu seperti ini. Kalau kita balik, orang itu tujuannya pasti surga. Betul bu?
Saya doakan semuanya masuk surga. Yang jasnya hijau saya doakan berangkat setelah pengajian. Amin. Ternyata surga itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Husnul khotimah. Makanya kenapa kita sering berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Karena kunci surga itu harus husnul khotimah. Husnul khotimah itu ternyata ada syaratnya. Apa syaratnya orang husnul khotimah? Hidupnya harus istiqomah. Istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Istiqomah itu ternyata juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Perjuangan lancar. Enggak mungkin seseorang itu bisa istiqomah kalau perjuangannya enggak lancar. Perjuangan lancar itu juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Ekonomi mapan. Enggak mungkin orang bisa berjuang lancar kalau ekonominya tidak mapan. Makanya saya sering bilang, salah satu jihad yang dilakukan oleh orang NU itu hari ini harusnya jihad ekonomi. Supaya apa? Banyak kiai-kiai NU yang kaya. Karena nyuwun sewu, apa bedanya pengacara sama kiai? Bedanya satu, Pak. Kalau pengacara itu masalah jadi duit, kalau kiai NU biasanya duit jadi masalah. Kenapa? Karena ekonominya tidak mapan. Padahal nyuwun sewu, doa sapu jagat isinya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertanyaan saya, kenapa fid dunya itu dibaca idhar? Seharusnya apa, Pak? Fid dunya idhom. Tapi kenapa dibaca idhar? Fid dunya. Idhar itu artinya apa? Jelas. Kenapa urusan dunia harus dibaca idhar, harus jelas? Karena urusan dunia itu harus jelas. Kudu cetok. Makanya Rukanto ngundang Gus Miftah, kudu idhar. Kudu jelas. Kudu cetok. Tapi saya yakin cetok. Buktinya apa? Witanti gelangnya gede. Pantesan mau salaman karo aku ngene-ngene. Fit dunya. Nah, ekonomi mapan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kerja. Harus punya pekerjaan. Makanya kenapa kalau kita selesai melaksanakan sholat Jumat, Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 bunyinya apa, Pak? Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Rampung sholat Jumat, megawe. Fantasiru nyebar, sing bakul bakso bar Jumatan, bakul bakso. Sing bakul es, dodol es. Sing gaweane YouTube, ngoyak cangkeme Gus Miftah. YouTuber kok gitu. Fantasiru fil art, menyebar. Allah enggak perintahkan bar Jumatan wirita sing suwe, enggak. Fantasiru fil ard wa batahu min fadlillah. Makanya banter jangan sampai salah persepsi, Li. Wis, aku tak ngabdi wae karo kiai. Buktine apa? Saya cukup kemana-mana menghadiri pengajian, ngamanke pengajian, tapi rasanya mbot gawe merongos, Li. Polisi, tentara yang sudah punya gaji saja dia masih galau. Padahal gajinya jelas. Ceto welo-welo. Apalagi banser yang gak punya gaji. Tapi apapun itu lebih hebat banser dibandingkan polisi sama tentara. Buktinya apa? Hampir rata-rata polisi sama tentara SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya gak ada yang masuk bank. Bukan karena gak mau utang, tapi SK-nya rapayu. Makanya saya mencatat, Pak. Ada tiga ayat ini hampir sama dalam Al-Quran. Yang pertama, selesai Jumatan Allah katakan fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kue kerja. Kue kerja. Makanya saya itu berhusnuzon, kenapa orang Jumatan itu kok mesti tidur, ngantuk? Karena mungkin menyiapkan energi untuk bekerja setelah Jumatan. Aja mau suudzon nih, Pak, itu.
Mungkin kekesalan istirahat karena habis Jumatan dia harus bekerja, makanya tidur. Wong kita itu kadang-kadang aneh, mau tidur membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, matanya enggak merem-merem. Begitu khatib, ya ma'asyiral muslimin. Makanya obat tidur yang paling mustajab itu adalah khutbah Jumat. Lebih baik tidur Pak daripada ngomong. Wong orang Jumatan itu kan nyuwun sewu, dua khutbah itu pengganti dua rakaat sholat duhur. Kalau khutbahnya ini pengganti dua rakaat sholat duhur, Anda diam dan tidur itu juga pengganti dua rakaat sholat duhur. Makanya kenapa walaupun ada anak rame, kita enggak boleh mengingatkan. Kon meneng wae. Karena faman la khutbah fala Jum'atallah. Nah, makanya saya itu nyuwun saya, Pak. Saya itu paling enggak mau khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu harus khusyuk. Orang khutbah Jumat tangannya begini-begini itu enggak boleh. Kalau pengajian ceramah tausiah mau'idzah itu boleh. Kalau Jumatan, kenapa pegang tongkat? Salah satu alasannya supaya tidak banyak gerak. Tidak banyak gerak. Kalau ceramah pengajian, mohon maaf, negur panitia, wedangi telat boleh. Tapi kalau khutbah Jumat, kopi kundi, enggak boleh. Nah, kula wangsuli, saya itu enggak mau khutbah Jumat. Saya itu kan biasa guyon, padahal khutbah Jumat tidak boleh guyon. Saya khawatir kalau saya khutbah Jumat kegawan guyon. Tapi menariknya bukan itu. Selesai Jumatan bekerja. Makanya biasa Nabi Sulaiman itu selesai sholat, dia duduk di depan masjid, kemudian dia duduk bersama orang miskin. Dia mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Saya orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang miskinnya protes. Nabi Sulaiman, Anda itu raja loh. Kenapa Anda mengatakan miskin? Karena Nabi Sulaiman itu seperti didikan bapaknya Nabi Daud, enggak akan makan uang kerajaan. Nabi Sulaiman itu hanya makan dari jerih payahnya sendiri. Presiden, Pak, pemimpin kerajaan, dia tidak mau makan uang kerajaan. Kalau mau makan dia jualan. Konon yang dijual oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu adalah anyaman dari bambu. Artinya kalau anyamannya enggak laku, Nabi Sulaiman enggak makan. Itulah alasan kenapa Nabi Daud rajin puasa. Karena kalau enggak ada makan, dia puasa. Coba, presiden sampai enggak kuat makan kalau dia enggak bisa jualan. Saiki Pak, di tempat kita, lurah lo sugih. Apa mana jabatannya mundak 8 tahun. Di lurah teko apa iki? Oh iki Pak lurah ta iki, ya Allah. Pantesan lu gue khusyuk. Ketoke modale wis bali. Oh dereng. Ya karena dereng itu diperpanjang 8 tahun. 8 tahun supaya modale bali. Mosok kelase Rukanto wani ngundang Gus Miftah lurah e ora. Ya lara kuat bayar ya gampang Pak lurah. Bayar mawon damel BLT atau minimal SKTM, surat keterangan tidak mampu. Makanya saya itu sadar diri, Pak. Bagi saya sadar diri, nyuwun saya percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Hari ini banyak orang percaya diri tapi tidak sadar diri. Omane sah nom-nom serong rabi gue. Gue kudu sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Rai ini elek, yo serapa boleh takdir. Santai wae, tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Wow. Karena cewek hari ini yang dilihat bukan rai tapi rekening le. Wireng kok yang ngopo kok rekeningmu resik. Malah rono isine. Makanya kalau kamu senang sama cewek, kok kamu gak bisa memiliki, ya gampang saja. Kamu katakan sama cewekmu, kamu itu seperti pelangi. Bisa ku kagumi tapi tak bisa ku miliki. Iya. Ini kalau nangis. Santai wae le. Udan deres, dalane teles. Tiwas nunggu bono rambales. Iya.
Ya gini loh, buktinya Rukanto. Rupanya elek, bojone ayu. Ilah, kada deka. Mergo witanti ra ndelok raine tapi ndelok duwite. Nah, kemuliaan kita dia bekerja supaya ekonominya mapan. Fit dunya idhar, jelas. Makanya saya itu mempola diri saya, Pak. Ora kok aku gaya, aku mboten. Aku gaya di apa toh? Enggak. Tapi ketika saat itu saya mikir begini. Kenapa sih kok kiai-kiai NU itu kalah keren dibandingkan orang non-NU? Saya itu waktu itu matur sama Kiai Said, Pak Kiai. Kalau begini caranya, santri-santri itu gak akan bangga ketika menjadi mubalek sebagai orang NU. Karena dianggap jadi mubalek NU itu gak keren. Makanya kemudian saya mengambil pola, saya keluar dari zona nyaman. Kelemahan kiai kita satu, Pak. Selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Padahal ikannya kecil-kecil. Teri. Ini rebutan. Akhirnya jatuhnya apa? Hasud. Rebutan ikan di kolam yang sama. Jatuhnya apa, Kang? Hasud. Kalau sekedar hasud tuh boleh, yang enggak boleh itu apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang menjadikan enggak bagus tuh idza hasad. Memprovokasi orang lain untuk melakukan hasud yang sama itu enggak boleh. Aku jealous hasud karo Rukanto. Aku jealous karo Rukanto. Omahe tingkat lantai papat. Boleh. Yang enggak boleh itu memprovokasi orang sekampung untuk hasud kepada Rukanto supaya membenci suka Rukanto, itu enggak boleh. Kalau sekedar hasud boleh, Le. Makanya saya bilang, kalau pengen kue pengen bahagia rasa ngenteni sugih. Tetaplah hura-hura walaupun kamu tidak kaya. Ingat, uang bisa dicari, tapi membuat sakit hati orang iri kapan lagi? Masuk. Wong sak janjane Rukanto ki ngundang aku rapi pengen ngokke ceramahku kok mau pengen manasi tangga-tanggane kok aslinya. Iki lho aku iso ngundang Gus Miftah ngono kok. Ora apa-apa to, ora apa-apa. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Ekonomi ini harus mapan, Pak. Lah, syarat ekonomi mapan tuh harus punya pekerjaan, harus punya bisnis. Saya itu bersyukurnya di mana? Sebelum orang banyak mengenal saya. Alhamdulillah, hidup saya sudah cukup, Pak. Jadi saat derengi saya itu viral, jadwal saya sudah banyak, saya sudah punya bisnis. Sehingga ketika kemudian saya viral, gak akan ada orang mengatakan Miftah kayak so sugih mergo viral. Salah. Sebelum viral, Pak, mobilku wis Fortuner. Saya sudah bisa bangun pondok, bangun masjid. Dan cara Allah itu keren, Bu. Bagaimana cara Allah membuat saya viral? 18 tahun saya pengajian di lokalisasi. Tahun 2016 saya waktu itu mikir, karena saya over, Pak. Overweight, kelemon. Berat badan saya 108 kilo. Saya waktu itu malu. Saya gemuk. Akhirnya kemudian apa? Saya mencoba memantaskan diri. Saya baca bagaimana Kanjeng Nabi sehat. Kita itu kalau membaca Sirah Nabawi apa? Tentang fisiknya Kanjeng Nabi kita malu. Kanjeng Nabi itu usia 63 tahun sehatnya ra umum. Kanjeng Nabi itu sakit cuma 2 kali tok. Itu pun penyakitnya ringan. Jadi enggak mungkin Kanjeng Nabi kok stroke, enggak mungkin. Nabi kok diabetes, ya enggak mungkin. Mosok Nabi kok jantung koroner, enggak mungkin. Diberitakan dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi stroke, enggak mungkin. Rukanto tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke. Stroke belanja, enggak seimbang. Tapi kalau orang Demak mungkin beda. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya tidak mau nyawang mata murah. Stroke itu penyakit yang disebabkan karena senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, enggak ada yang ke kanan. Tolong dicontohkan, Mas. Nabi Muhammad itu 2 kali tok, Pak. Padahal usianya 63 tahun. Sakitnya cuma 2 kali, Pak Lurah.
Itu pun sakitnya hanya puskesmas, pusing keselio masuk angin. Enggak lebih dari itu. Paling mempilek, meriang didik, sudah. Enggak sakit lagi. Saya akhirnya mengikuti polanya Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi itu polanya soal kepemimpinan umpamanya. Nabi itu jadi nabi hanya 23 tahun. Usia 40 sampai 63. Tapi kan Anda tahu, nabi itu menjadi pedagang justru 25 tahun. Artinya apa? Nabi itu lebih lama menjadi pebisnisnya dibandingkan menjadi nabi dan rasulnya. Nabi bekerja kepada juragan perempuan kaya namanya Siti Khadijah. Perusahaan Siti Khadijah itu perusahaan nyuwun sewu, kaya pengiriman niku lho. Ekspedisi. Pengiriman barang. Juragane Siti Khadijah, direktur utamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak umur belasan tahun. Makanya umur 25 tahun Kanjeng Nabi sudah kaya. Jadi mohon maaf kalau orang mengatakan kalau tidak sama dengan Nabi itu bid'ah, berarti dirimu umur 25 tahun masih miskin, itu berarti bid'ah tur mesake. Kalau apa-apa harus sama dengan Kanjeng Nabi. Karena 25 tahun Kanjeng Nabi sudah kaya raya. Buktinya apa? Ketika menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta 50 juta, berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa pak? 1 miliar. Kaya pak. Saat itu loh pak. Lak banser ini kudu podo karo Kanjeng Nabi. Mas kawinnya 20 ekor unta, saya yakin jomblo sak modare gitu loh. Oleh rokok yang ngenteni ngepam pengajian kok. Sate ser, ngotake rokok ser, santai baik. Ning kene rokok akeh jane. Ora Rukanto juragan rokok to. Nah. Maka kemudian dalam tataran itu Pak Lurah. Jenengan pemimpin to niki. Pemimpin itu idealnya ya kaya dulu baru jadi pemimpin. Itu untuk mengurangi fitnah. Contoh di Indonesia. Di Indonesia itu masalah terbesarnya adalah korupsi. Kalau kita paham masalah terbesar itu korupsi, berarti apa? Wani maju sebagai pemimpin itu harusnya dia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Wis sugih. Makanya pemimpin itu yang paling bagus adalah sudah kaya baru jadi pemimpin, itu lebih bagus daripada jadi pemimpin baru kaya. Lurah nyalon lurah wis sugih, enggak akan jadi fitnah. Tapi sebelum jadi lurah kere kok ngerti-ngerti mobilnya anyar. Mesti nguntal dana desa cah iki umpamane. Tapi kalau dilihat dari penampilannya insyaallah Pak Lurah niki istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau saya cita-citanya Fatimah. Istri 4 satu rumah. Iya. Moga-moga bojo kurang nonton ya Allah, amin. Laki-laki itu istrinya 4, itu Superman Pak Lurah. Istrinya 3, Powerman. Istrinya 2, Gentleman. Istrinya 1, Cemen. Ibu-ibu Demak milih suaminya Superman, Powerman, Gentleman atau Cemen? Ih, Cemen. Mbok Rukanto sing duwe duit. Lah, getak karo witanti dadak tak kandhani. Kok kowe aku iki lho. Luwe parah. Saya itu sebenarnya enggak takut sama istri, cuman istri saya lebih berani, itu saja, Pak. Wis ora apa-apa lah. Kita hargai perempuan. Kita hargai perempuan. Karena perempuan itu sifatnya seperti cermin. Kalau sudah pecah, gak mungkin utuh kembali. Makanya perempuan itu karakternya kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat. Nah, ciri-cirinya jilbabnya putih.
Witanti, uduk witanti, uduk aman. Nak witanti jilbab ireng insya Allah. Luweh parah. Nah, dalam riwayat yang lain, Pak, bagaimana kemudian kita dicontohkan pemimpin-pemimpin agama itu harus kaya. Contoh, gurune Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik itu, Pak, punya kuda 100. Konon kalau mau berangkat ngaji, milih mau naik kuda yang mana itu sampai 1 jam, Pak. Ayo. Bukan kok kemudian Imam Malik itu bermewah-mewahan, salah. Kita itu mendapatkan pemahaman yang salah terkait zuhud. Saya itu protes, salah satu saat saya menghadiri khutbah Jumat di daerah miskin di Yogyakarta, daerah kumuh miskin. Khotibnya itu dengan gagahnya mengatakan demikian. Hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita memiliki sifat zuhud. Apa itu zuhud? Tarkud dunya li ajril akhirah, meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Lagu lombatin, wong kere-kere malah diajak meninggalkan dunia, mengejar akhirat. Rampung Jumatan ora bakal nyambut gawe, malah mung turat-turu. Orang nyambut gawe, Pak, pemahaman zuhud yang salah. Diperparah lagi di masjid-masjidnya orang NU yang sebenarnya banyak kawasan miskin. Pujiannya nopo jal, rugi dunia ora dadi opo-opo, rugi akhirat bakal ciloko. Yo ciloko tenan, Pak, ngundang pengajian kiai wis murah dinyang, Pak. Lho ora duwe apa-apa kok. Padahal nyuwun sewu, doa yang dibaca oleh Imam Abil Hasan As-Sadili, tokoh Sadiliyah, pendiri Sadiliyah, tokoh sufi tapi kaya raya. Siapa bilang orang tasawuf itu gak boleh kaya? Indonesia itu rata-rata kiai NU Sadiliyah, Pak. Tapi salahnya kiai kita itu satu, mencontoh As-Sadili dalam bidang tasawufnya tapi tidak mencontoh dalam hal kekayaannya. As-Sadili le takkan jadi. Dia itu pernah beli kuda yang gubernur Mesir gak kuat beli, saking mahalnya, Pak. Dibeli sama As-Sadili, limited edition. Makanya saya dibilang, ah Gus Miftah mau bilang api-api berarti tidak zuhud. Saya ngomong ngono lah mergo cangkeme hasud. Aku tuku mobil ya duit-duitku dewe. Satu saat nyuwun sewu, selendang yang dipakai oleh As-Sadili ini nyuwun sewu, mahal, Pak, sutra. Dikritik sama santrinya, Pak Kiai, Anda itu tokoh tasawuf, kenapa bajumu mahal? Berarti Anda tidak zuhud. Apa jawaban As-Sadili? Le, saya yang punya gak pernah mikir, lah kamu yang gak punya kok malah mikir. Berarti yang gak zuhud siapa? Dapurmu. Sama dengan problem kita, Bapak Ibu. Kita itu enggak punya, kadang-kadang melu mikir, kok tonggone beli Alphard. Kita itu mikir, kayak Alphard regane piro, bensine piro, engko pajeke entek piro. Kuwi sak wong ora duwe kok melu mikir. Wong ya teko. Ya melu guyu. Bajune ya ijo. Vokali ya hijau tadi. Di to vokali? Lemune ya Allah. Saawak kok weteng kabeh to yu yu. Si As-Sadili ini ngendikan apa? Kenapa saya menggunakan baju yang mahal, kata dia? Libasi yakul, seolah-olah pakaianku berkata, inni ghaniyun, aku kaya. Fala tarhamuni, kamu jangan kasihani saya. Tapi kalau pakaian saya jelek, kata As-Sadili, libasi yakul, pakaianku berkata, inni fakirun, aku kere. Farhamuni, tolong kasihani saya. Saya dulu itu gak pernah gagas babakan pakaian, Pak. Sampai satu saat saya pengajian bersama teman-teman artis dan silet British.
Saya menggunakan pakaian biasa-biasa saja, nyandang yang biasa-biasa saja. Teman-teman ini banyak sama sekali enggak memperhatikan saya. Ah, kiai ini kere. Kok jangankan diperhatikan, Bu, dirungokke saja tidak, didengarkan saja tidak. Maka sejak saat itu saya bersumpah, kalau miftah yang dihinakan saya tidak masalah, tapi kalau gara-gara pakaian dan atribut yang saya gunakan, Islam dan dakwah dihinakan, saya enggak terima. Saya enggak boleh kalah menarik penampilan saya dibandingkan mereka. Loh, Gus, jenengan lah karo artis, makanya likuli makol makom, walikuli makom makol. Posisi miftah kalau ngaji di Jakarta bersama para artis tentunya beda dengan Mbah Mudin yang ngaji ning Demak. Lah Mbah Mudine desa napa niki, Pak? Mulyorejo Nglengkong. Ya sarunge nglinting, ngambune kelembak menyan, sandale swalu. Tase ana tulisane konferensi cabang Nahdlatul Ulama. Loh, enggak masalah. Coba sing maji Gus Miftah ning karangan pala artis dan silet British. Makanya nyuwun saya, Bu, kalau jenengan kok mersani saya umpamane kok Gus Miftah barangnya larang-larang. Saya hanya pengen menunjukkan, nyuwun sewu, jangan sampai hanya gara-gara atribut yang kita gunakan, pakaian yang kita gunakan, Islam dan dakwah dihinakan. Makanya bagi saya orang Islam bukan kok boleh kaya, harus kaya. Wong doanya fi dunya hasanah. Wajib. Ewa dene ora sugih urusane Gusti Allah, tapi duwe niat. Nah, bagaimana jenengan bisa tindak haji kaya si Rukanto? Sesuk mulai ngaji celukane Haruk. Haji Rukanto. Karo Hawit, Hajah Witanti. Langsung nang pasar namine sinten kula? Hajah Witanti. Aja lho ya. Jadi saya itu tanya sama guru saya, boleh enggak seseorang itu menggunakan gelar haji setelah pulang haji? Boleh, untuk memproteksi diri dari kemaksiatan. Kalau enggak usah. Umpamane awakmu Rukanto jalan-jalan sama saya nih Sembir. Lokalisasi Pabilan gitu, Sembir gitu. Ono cewek ayu, kowe dibajuli. Rukanto. Jawaban, sorry, saya haji. Itu boleh. Oh. Enggak level, ada. Levelnya Alexis matamu. Jadi kalau digodori cewek, sorry, aku haji, kuwi wajib supaya gak dibajuli. Omong-omong nih, aku rawakmu melaku-melaku nih bioskop delok filmnya umpamane Dewi Persik, ono filmnya Dewi Persik, Gus, ayo nonton. Saya jawab, Ruk, kita tuh haji, gak pantas nonton film seksi kaya Dewi Persik. Mbok nih kita Mirzani wae umpamane nonton. Fantasiru filat kerjo. Mila urutannya ini lah dibalik. Kamu punya pekerjaan, punya sumber usaha, ekonomimu mapan. Kalau ekonominya mapan, perjuangannya lancar. Kalau perjuangannya lancar, istiqomah. Kalau istiqomah, matinya husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, masuk jannah surga. Maksudku lo ngeten, Bu. Saya kok tidak pamer jenengan boten, memancing optimisme panjenengan. Kalau Rukanto bisa, saya juga bisa. Makanya saya sering bilang, kalau Anda itu melihat orang sukses, jangan lihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Rukanto sugih dari lahir apa sugih setelah bekerja? Wong tuamu pekerjaannya apa? Oh, tani. Rasa melas. Gitu, rupamu kaya traktor. Orang sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Dan gak ada yang instan, Bu.
Proses itu panjang. Makanya kenapa saya bilang, Bu, kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Makanya kalau saya disuruh milih, Gus Miftah milih olahraga lari apa jalan? Saya jawab, saya milih olahraga jalan. Saya milih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Nomor loro, Pak ayatnya lah, saya ngulaturke telu. Nomor siji, bar salat kon nambut gawe. Jadi fangtasyuru fil ardi wa badahu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nyambut gawe. Kemudian yang kedua nopo? Iki soalnya telu niki kaitannya kali ibadah kabeh. Kalau setelah Jumatan disuruh bekerja. Setelah selesai poso. Apa perintah Allah? Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sing nomor loro, kalau selesai puasa, walitukabbirullah takbiro. Enggak ada satu peristiwa besar kecuali dimulai dengan takbir. Contoh salat takbir, jihad takbir. Tapi hebatnya orang berpuasa, selesai puasa takbirnya enggak hanya sekali, Pak, tapi ping pira? Sholat id ke lo peng piro kok kali-kali lo peng pitu. Gak ada satu peristiwa besar kecuali dimulai dengan takbir. Jihad takbir. Tapi saya minta satu ya, takbir itu jangan dijual murah. Sholat itu takbir mahal, jihad itu takbir mahal. Sekarang Ramadan nutup rumah makan kok takbir gila. Dulu 10 November para kiai niku nyuwun sewu. Saking babakan Ciwaringen niku nyuwun sewu. Untuk membakar semangat para pejuang takbir londo pateni. Sekarang rumah makan bulan Ramadan buka takbir. Lah ono rumah makan tuh bukan takbir tapi traktir. Lama-lama orang itu takut, Pak, mendengar kalimat takbir karena intonasinya itu menakutkan, Pak. Takbir. Coba kalau saya, intonasinya dibuat menyenangkan, ndelok wong ayu, Allahu Akbar. Loh, sekarang padha-padha kalimatnya intonasi ini beda, maknanya beda napa mboten? Beda. Jenengan kita bujin, matamu ki lho, Dik, nesu. Tapi lah gian matamu deh deh paling bojone matamu juga, hanya beda intonasi. Selesai Ramadan itu, selesai puasa kita diminta takbir itu karena dua hal. Yang pertama ala mahadakum milo ayatilah walituk milul aidata walitukabbirullah ala mahadakum wala alakum tashkuru. Kenapa kita diminta takbir, diperintah takbir oleh Allah? Yang pertama, ala ma hadakum. Karena bulan Ramadan Allah banyak beri hidayah. Banyak beri petunjuk. Maka bulan Ramadan banyak orang yang kembali dekat dengan Allah. Karena memang tujuan puasa itu untuk menjadikan orang itu baik. Makanya bulan Ramadan itu mohon maaf, undang-undangi lah ora iso api-api banget, minimal ojo elek-elek banget. Maka perkara yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan, begitu masuk bulan Ramadan gak boleh untuk dilakukan. Contoh, kita dimaki oleh orang, bales maki itu boleh apa enggak? Boleh, namanya kisos. Kuwi deloki matamu, mau jawab matamu juga itu boleh. Tapi bulan Ramadan kita disuruh jawab inni shaimun, sorry saya baru berpuasa. Sorry ye. Kita dipukul sama orang, balas mukul boleh enggak, Le? Boleh. Asalkan pukulannya sama, tempat yang dipukul sama, bantere podo. Ya enggak boleh iki di kampung kowe balas gajol kuwi ra ento. Tapi bulan Ramadan pas poso, Pak. Kita enggak boleh, Pak. Dipukul pok, disuruh jawab, "Inni shaimun." Sorry, ye, saya baru berpuasa. Balasnya kapan? Bar buka. Oh, masa bulan Ramadan ono sing takon ngene. Bah, boleh enggak siang hari bulan puasa?
kita berkumur-kumur menggunakan kuah bakso. Lah cocote iki lagu. Akhirnya saya jawab, hendaknya di siang hari bulan Ramadan ketika berpuasa tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Ya Allah. Alama hadakum. Allah banyak berhidayah. Makanya kenapa kemudian kita diminta takbir? Kowe ingin Ramadan wis apik lho. Takbir itu mengingatkan kita supaya tidak kembali bermaksiat. Makanya kenapa kemudian dikatakan laisa la'id liman labisal jadid fa innamal la'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah lebaran itu mereka yang bajunya baru tapi yang imannya baru. Padahal kita itu kan lebaran biasanya tidak mikir iman baru tapi mikir baju baru. Apalagi wong wedok karepe jilbabnya baru, emasnya baru, eroknya baru. Maka banyak suami akhir Ramadan enggak berani pulang ke rumah, modusnya iktikaf di masjid. Padahal bukan pengen dekat dengan Allah, mergo kepikiran renukok ke baju baru. Maka bagi para suami, istri itu bajunya baru boleh, roknya baru boleh, emasnya baru boleh, bagi suami yang penting istrinya baru. Wong wedok iki aneh rokan to. Jilbabnya sak lemari. Begitu mangkat ngaji sambat jare ne ra duwe jilbab. Lho goroh wong wedok iki. Lho tenan kok. Bajune sak lemari, bendino tuku sopi. Wancine ngaji jare ne ra duwe baju. Lah wong lanang kaya simpel umpamane kaya subur kaya mu. Ya awas, sarung linting. Menyala abangku. Kalau gebuk dasar malaikat kayak menyala abangku. Kemudian yang kedua, kenapa kita diperintahkan takbir? Wala allakum taskurun, supaya kita banyak bersyukur. Iso ketemu karo bulan Sawal, setelah ketemu bulan Ramadan. Tak dongake kabeh sok ketemu Ramadan meneh. Lah wong bodoh nambah lemu itu ternyata ono penjelasane, Pak. Orang-orang poso. Poso. Idul Fitri itu ternyata maknanya dua, Pak. Yang pertama, Idul Fitri, id kembali, fitri suci. Ini bahasa yang sudah biasa dipahami. Ternyata Idul Fitri yang kedua itu maknanya apa? Id itu kembali, fitroh itu artinya makan, aftar, iftar. Maka nyuwun sewu, fitri itu lawan katanya saum, lawan katanya poso. Dikatakan Idul Fitri karena hari itu kita kembali makan. Makanya kenapa orang Indonesia kalau lebaran identik dengan makanan, karena hari itu kita diharamkan puasa untuk kembali makan. Poso sebulan mudun 3 kilo, bodoh seminggu mundak 10 kilo. Soalnya yang dipikir panganan, nganti rukan-rukan terupanya kaya kupat. Wis loro nomor 3. Wis jam 12 sih. Ora urun crigis. Ora urun crigis. Oh urun melek ya wis. Wis ora apa-apa lek ibadahmu yang ngrungokke tok wis paham. Aku ki lak ono pengajian turu, aku enggak berani gugah, Pak. Karena wali itu kadang-kadang aneh-aneh. Ono wali sing dadi pedagang, bisa jadi dodol es kaya wali iso lho. Ono wali sing tani, ono wali lak pengajian turu. Ah, mila ono wong turu aja mbok gugah, jangan-jangan kuwi wali. Lho, ono Pak wali lu gaweane turu tok niku yo wonten. Wali gaweane jalan-jalan tuh yo wonten. Pokoke wali ne Gusti Allah bentuke macam-macam. Halo, contohnya wali kok turu. Ayo Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum jadi wali ngopo? Turun jogo tongkat. Mila aku sanggon kon gowo tongkat kemen kaya Kanjeng Sunan Kali jogo minimal jogo kali lah.
Eh? Ya diulo, iki lak dadi ular iso, nek lak ngeprok ndasmu iso iki. Saya enggak seneng ya. Ketika Demak banjir kemudian makame Kanjeng Wali melu banjir. Kita kemudian bersuudon. Wah, wong Demak kakean maksiat. Enggak boleh begitu. Enggak boleh. Kayak seolah-olah kita itu malah jadi Gusti Allah. Nggih napa mboten? Enggak boleh. Makanya salah satu hadis dari Imam Malik dikatakan begini. La tangduru fi dzunubinnas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa manusia seolah-olah kamu Tuhan. Ya sulopo wis ra. Ora usah dikekek karo klenik karo macam-macam. Yus awake dhewe introspeksi mawon. Jangan kemudian wow wong Demak saiki kakean maksiat. Lho, tak kandhani le. Endi gedhe sumure kuwi mesti gedhe pecerene. Mila nyuwun sewu, mbiyen ngarep alun-alun Demak niku yo nggonan ora kepenak. Kulo niku rada ngerti Demak soalnya nopo. Lak diurut dari bawah sampai atas. Mbah kulo nomor 17 niku kan jenenge Kanjeng Raden Kanjeng Raden Patah. Dadi lak dur konser ngaten niku. Kulo niku lak kalian Demak niku nopo kok rada duwe perhatian lebih. Karena Mbah kulo niku tibane mengkin, salah satu Mbah kulo niku tibane teng Kanjeng Raden Patah. Lah kula niku urut nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Lak diurut saka ngisor, nggih, lak diurut saka ngisor. Miftah duwe bapak Muhammad Muradi. Muhammad Muradi duwe bapak Muhammad Boniran. Muhammad Boniran duwe bapak Muhammad Usman. Duwe bapak Kiai Jalal Iman Karyonawi Madarum Muhammad Ilyas Muhammad Besari nomor 9. Makame teng Ponorogo. Muhammad Besari niku duwe bapak namine Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari niku duwe bapak namine Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Abdullah Mursad duwe bapak namine Raden Demang, duwe bapak namine Pangeran Demang, duwe bapak namine Panembahan Praworo, duwe bapak namine Susuhunan Wirasmoro, duwe bapak namine Sultan Trenggono, duwe bapak namine Raden Patah, duwe bapak namine Prabu Brawijaya. Dadi nggih nyuwun sewu, elek-elek ngene putune Raden Patah, Bro. Ada kaya gitu. Mila wingi nyuwun sewu, begitu Demak banjir, orang banyak seudon kali wong Demak, kula nggih ora setuju. Ora setuju. Bahwa kita perlu introspeksi, ho-oh, hasibu koblaan tuhasabu. Niku harus Pak Lurah nggih introspeksi. Ki ngopo wingi banjir? Kiki ana dana BLT sing nyantolne dulurku dhewe umpamane. Umpamane Pak Lurah umpamane. Saya itu memberi karena hati saya tergerak, bukan karena cangkem yang celutak. Iya. Hotar. Kudune ngene lho, Nger. Lah ana kaya Gus Miftah iki bagi-bagi. Kowe ndonga, ya Allah muga-muga kula saged kaya Gus Miftah. Ora kok malah aku durung entuk. Kowe salawase kere. Karena saya punya prinsip, kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Ketok sugih ditumpuk dhewe kuwi kere. Ketok kere tapi seneng dom-dom kuwi sugih. Oh, niku mawon. Maka dulu guru saya mengatakan begini, kamu jangan pernah ngiri kecuali dengan dua orang. Satu, orang yang banyak ilmu dan menghabiskan waktunya untuk mengajar. Dua, orang yang banyak harta dan menghabiskan uangnya untuk sedekah. Itu baru ngiri. Lah jenengan dadi wong sugih diireni gampang. Kalau ada orang ngiri, rukanto nganan. Lah padha-padha ngiri tabrakan to. Makanya kaya Witanti iki boleh menggunakan cincin emas, gelang emas. Tapi ya koncone, tanggane kere ya disumbang ngono Wit. Nah. Ana wong kere malah, "Pripun kabare, Bu?" Nah. Jawit. Nah. Lho, wong kaya itu Pak memberi saja itu enggak boleh sombong. Undang-undangnya orang kaya memberi itu harus biti binafsin, full senyum. Nyumbang mergo itu enggak boleh, Pak. Makanya nyuwun sewu ana ayat yang bunyinya apa? Janganlah kamu ikuti sedekahmu bil manni wal adza. Dieling-eling dan kemudian diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Enggak boleh. Lah, orang kaya itu memberi saja harus tersenyum. Lah, orang miskin menerima juga harus full senyum.
sing paling ciloko kere merengutan. Ya Allah, ayo umpamane aku nyumbang subur, umpamane itu yang harus berterima kasih itu subur apa Gus Miftah? Gus Miftah. Sumbangane Gus Miftah ke subur menyelamatkan dunianya subur, dungone subur menyelamatkan akhiratnya Gus Miftah. Maka orang kaya itu sedekah dengan hartanya, orang miskin kaya subur bersedekah dengan doanya. Kowe ndongake aku, Bur. Lho cangkeme iso ndonga dhewe njaluk ndongake. Pak tak kandhani. Ada yang bertanya begini. Gus, kalau orang miskin itu doanya mandi mustajab, kenapa tidak mendoakan dirinya sendiri? Ora iso, Kang, ora iso. Contohnya apa? Ulo. Ulo itu punya upas, punya bisa. Tapi bisanya ulo, upase ulo, kuwi mandi lagi nyembur wong liya. Nge nyembur pitik, pitike mati. Nge nyembur wedhus, wedhuse mati. Nge nyembur subur, subure mati. Tapi ora ana ula kuwi mati mergo kleleken upase dhewe. Kae ngopo ulane mati? Kleleken upase lah modar ora ana. Lah, wong miskin iku nyuwun sewu doanya itu mustajab kalau untuk mendoakan orang lain. Makanya nyuwun sewu, orang kaya itu di ala berkahe mergo bondone, orang miskin di ala berkahe mergo dongone. Itu yang disebut dengan wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa. Kaya menolong dengan hartanya, miskin menolong dengan doanya. Makanya napa bungane ayate khud min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim. Karena mendapatkan doa dari orang miskin. Mila jenengan sing sugih kaya Rukanto sregepo sedakoe, jenengan sing kere kaya subur sregepo dongone. Sing paling cilok kowe wis kere kaya subur ora tau ndonga. Bur. Ira apa 200.000. Eh 300 sih mau. Nah, kurang menungso tanpa syukur kaya rupamu iki lho. Loh katanya kalau bersyukur ditambah. Makanya saya bersyukur punya istri supaya apa? Kamu bersyukur enggak punya istri? Ayo modar tambah kowe. Kula kadang-kadang ngrungokke dungane Mbah Mudin iku enggak tegel, Pak. Contoh sing lanang mati. Mbah Mudin dungane apa? Wa abdilhu daron khairum min dari wa zaujatan khairum min zaujati. Kula ngenyek banget to. Kula sing wedok krungu lak yo medeni. Ya Allah gantikanlah rumah baginya yang lebih bagus daripada rumah di dunia. Gantikanlah baginya istri yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Kula lak wong wedok ngerti artine protes iki. Dadi lak esuk iki si Rukanto mati. Umpamane kan dungane mesti ngono wa zaujan khairum min zaujihi. Kok iso-isone ndongake muga-muga Rukanto ning kono oleh bojo sing luwih apik tinimbang bojone sing ning donya. Kuwi berarti selama ini dianggap bojo sing elek wit tak kandhani. Mila lah Mbah Mudin kan ndonga rungokno tenan wit. Padha sama orang pulang haji, kan bahasa haji ta iki. Kau Jabal Rahmah. Sing lanang ndonga, "Dek, saya mau doa, tolong kamu aminkan." Sing lanang ngerti bahasa Arab, yang perempuan enggak tahu bahasa Arab. Doanya apa? Allahumma zidni zaujatan. Saya minta jawab, amin. Allahumma zidni zaujatan, amin. Allahumma zidni zaujatan, amin. Mulih ning Demak sing lanang rabi meneh. Sing wedok protes, "Pak, ngopo kok rabi meneh lho? Kan ibu mbiyen setuju." Buktine apa? Zaman ning Jabal Rahmah bapak ndonga apa? Allahumma zidni zaujatan. Duh Gusti, mugi panjenengan nambah saya istri baru. Witanti jawab apa? Amin. Lah sok iki cah iki ndonga rungokno tenan, Nduk. Soale iki rupa-rupa codot iki. Sing nomor 3, ayat soal haji. Nah, begitu haji niku rampung atau persoalan haji, kan ayatnya perintahnya walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sing mangkat haji yang mampu. Begitu melaksanakan haji, apa perintah Allah dalam Al-Qur'an? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Berangkatnya kalian haji ini mohon maaf, jangan sampai salah niat. Betul-betul lillah, krono Allah.
Makanya enggak ada istilah orang berangkat haji ngejar gelar ha iki ra ono. Berarti aku ki okeh banget wong tiap tahun aku haji. Ha 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 ha, ha miftah. Bukan untuk itu. Tapi dalam rangka apa coba haji niku, Pak? Lillah. Makanya kalau lillah, coba betapa kerennya. Kuwi lho nduk bedane umroh karo haji. Saya sering bilang, umroh karo haji ki bedane apa? Kalau orang haji itu pasti umroh. Kalau orang umroh belum tentu haji. Kalau umroh tidak haji. Kalau haji pasti umroh. Padha. Kalau wudu itu mesti raup, tapi lak raup rong mesti wudu. Karena orang haji itu lillah. Makanya kemudian disampaikan apa? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Tapi jenengan sing ora mangkat haji nggih santai mawon. Kalau masuk surga itu harus haji, masake sing kere. Makanya kemudian pilihan masuk surga itu caranya banyak. Haji mabrur surga. Kere sabar surga. Sing wedok nyuwun sewu, sing lanang duwe bojo galak sabar surga. Wong wedok duwe bojo lanang kere sabar surga. Jadi pilihane sop, pilihane surga niku kathah, Pak. Arepe mendapatkan surga mergo haji bisa. Mendapatkan surga mergo bojo galak bisa. Mendapatkan surga mergo bojo kere bisa. Mila wong lanang lah bojone galak jenengan santai mawon. Kula aturi. Wong lanang duwe bojo manut berpotensi menjadi raja. Wong lanang duwe bojo galak berpotensi menjadi wali. Lah bojomu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, raja wali. Ono. Saiki jujur, bojomu galak apa manut? Manut. Raja manut kok. Raja singa. Jadi njenengan aja cilik ati. Wah, lah berarti orang haji mabrur surga. Lah kula sing kere pripun? Kere sabar niku nggih surga. Duwe bojo galak jenengan sabar ya surga, Pak. Kok mung awake dhewe? Umar lho, pendekar, wong kafir wedi, iblis jin setan wedi. Karo bojone ya wedi. Makanya nyuwun sewu kok jenengan duwe bojo galak itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan dekat menjadi wali seperti Umar. Amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil setrok. Nah, karena potensinya surga nyuwun sewu. Betapa dahsyatnya pahala yang diberikan oleh Allah untuk orang yang berhaji. Apa mana saya ki wong haji umroh rok. Itu enggak harus bisa bahasa Arab. Wong Arab lho pinter bahasa Indonesia. Saya kemarin belanja pas umroh, malah iso wong Arab niku tong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ngerti, Pak. Padahal dia belum pernah ke Indonesia. Tapi yo lucu meneh, ana wong Demak mangkat kaji ra ngerti bahasa Arab blas. Mau berangkat ke Masjidil Haram, orang ngerti cara bahasa Arabe. Mau bengok-bengok, Masjidil Haram, Masjidil Haram. Lah wong Arab rungu diterangke nganggo bahasa Arab gak ngerti, akhirnya nganggo bahasa Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim. Lurus, lurus. Delala wong Demak ngeyel belok kiri, langsung dibengok orang Arab. Hei, wala dolin. Nih lho, lak cara Al-Qur'an model ngoten iki rampine napa? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu. Beragama itu kudu nyenengke. Mila kowe sok haji kudu nyenengke. Digawe santai mawon. Kaya wukuf. Pelajarannya begini lho Mas Rukanto. Rukun haji itu enggak ada yang enggak ada yang qauli. Semuanya fi'li. Jadi wong haji niku meneng tok mawon sah. Contoh, begitu tawaf. Meneng tok sah. Sing penting wis niat tawaf. Ora kudu maca donga. Jenengan wukuf ning Padang Arafah. Begitu khutbah Arafah sampai menjelang asar, meneng tok ora donga sah. Sah. Jadi aja dibayangke sing mboten-mboten. Saya pernah ketemu bapak-bapak dari desa. Gowo koper gede teng Arafah. Isine napa? Kertas titipan donga. Jadi wong sak kampung niku nitip doa semuanya. Diwaca siji-siji, padahal kan waktunya enggak panjang, enggak selesai.
Saya tanya, "Mbah niki nopo?" "Ini kiai, titipan doa dari orang sekampung." Terus dengan baca satu-satu, "Nggih, ini kan amanah." "Rampung?" "Tidak, lho enggak rampung, Mbah." "Terus gimana Gus solusinya?" "Gampang. Kopernya dibuka, tangan kamu diangkat. Ya Allah, ini di dalam koper orang sekampung nitip doa. Tolong dibaca sendiri. Amin." Apa rumangsane Gusti Allah ora iso maca kadek iki wae ini. Maksud saya apa, ini perlu saya sampaikan. Kenapa rukun haji semuanya fi'li, enggak ada yang qauli? Semuanya perbuatan, enggak ada yang perkataan. Allah itu melihat perbuatan seseorang tidak hanya cangkeman. Enggak hanya omongan. Loh. Pak Lurah, lebih baik bertindak daripada banyak janji. Dilakoni rasa kakean, ngomong. Allah itu lebih mengutamakan perbuatan seseorang daripada hanya perkataan seseorang. Makanya pulang haji besok, perbuatan Witanti sama Rukanto harus lebih nyata. Jenengan bisa diarani mabrur kalau nambah sedekahnya. Pulang haji lebih nyah-nyoh. Rungono Wit. Lebih dermawan, lebih banyak membantu. Witanti lebih taat dengan suami. Coba pahalanya orang tawaf saja, satu saja. Man jaa hadzal bait, barang siapa mendatangi rumah ini. Yang dimaksud apa? Baitullah Masjidil Haram. Fatofa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali, 7 putaran. Summa sholla rakaataini fi maqami Ibrahim, kemudian sholat di dekat makam Ibrahim. Summa shariba ma' zamzam, kemudian minum air zamzam. Apa yang kamu dapatkan wit ruk? Kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummuh. Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi aja kaget lak sesuk Rukanto mulai haji wi raine imut-imut. Witanti amit-amit. Karena dosanya entek, Nduk. Habis. Apa, Bu? Jumatan sekali di Masjidil Haram. Podo karo jumatan yang Masjid Demak ping 100.000. Makanya enggak usah kaget kalau besok Rukanto pulang haji malah enggak pernah jumatan. Tabungannya masih banyak. Saya itu cita-citanya satu, Pak. Kulon-kulon ngefan banget sama Mbah Maimun. Saya itu pengen setiap tahun berangkat haji seperti Mbah Maimun. Delalah caranya itu ada saja. Saya haji pertama, mohon maaf, kanugrahan, mangkat. Haji kedua, sama. Ketiga, keempat, sama. Dan seterusnya, haji tahun ini, Pak. Panglima TNI bilang sama saya begini, "Gus, kalau mau haji itu saya ada visa." Padahal jenengan tahu ya Mbak, cari visa itu susahnya kayak apa. Visa tok belum bisa berangkat kalau enggak bayar travel. Saya kemarin umroh ketemu teman dari Kalimantan, "Gus, saya besok mau nyalon gubernur. Mbok tolong saya didoakan, Gus. Mau enggak Gus entah nemenin saya haji?" Tahun kemarin sama, saya memberangkatkan bapak ibu mertua saya, bapak ibu kandung saya sama istri saya. Saya belum bisa bayar. Raffi Ahmad telepon saya, "Gus, Rans Entertain mau berangkat haji, mau gak Gus Miftah jadi pembimbingnya?" Delalah, visa saya keluar, visane Raffi ora metu. Akhirnya aku mangkat haji dibayari Raffi, Raffi sing bayari ora mangkat. Itu namanya haji panggilan. Gak menjamin Bu orang itu punya uang bisa berangkat haji, betul? Makanya bahasa saya apa? Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Kalau Allah sudah memampukan, eleh, delalah yono. Caranya itu ada saja. Sopo ngerti bocah YouTube ngerti monetasi mau wut, kowe mangkat kaji li. Namanya hayub, hasil YouTube umpamane. Tak subur hasub. Bisnis semua apa rup? Oh, pedagang. Pesanku siji, tangga-tanggamu kabeh didongake. Muga-muga ndang iso mangkat.
kowe duwe cita-cita Ruk, saya tidak mau berangkat sendiri. Saya niat mudah-mudahan saya pulang haji, saya bisa mengumrohkan tetangga-tetangga saya. Dungon dise. Kulo niku sakniki cita-citane siji, Pak. Lah kula ngumrohke wong wis biasa, menghajikan wong wis biasa. Saya sekarang punya cita-cita, mbuh nalar apa ora saya lakoni. Saya pengen membangun masjid setiap tahun satu. Ini sudah saya mulai di Lampung. Diamin ke mawon. Saya bilang sama ibu, bapak ibu saya, Bu, doakan saya punya cita-cita baru. Apa li? Saya pengen setiap tahun bangun masjid satu. Niki saya mulai bangun masjid di Lampung. Saya yakin mampu. Karena bagi saya, mohon maaf, ida sodakul asmu wadu hasabi. Ada tempat jamaah api, kok randui masjid, wis duwe tanah tak bangun ki. Tahun 2024 satu, 2025 mun kula rancang satu. Jadi kalau sekarang umur saya 43 tahun, kok sesuk umurku 70 tahun, berarti aku duwe masjid minimal 27. Bukan kok Gus Miftah kaya mboten, Pak. Saya punya keberanian itu saja. Jenengan nggih sakit, Bu. Cuman masalahnya kita itu satu, mindset kita itu kere, Pak. Contohnya ada orang memberi, enggak berdoa supaya bisa memberi, kok kula dereng, Gus. Contohnya raire cah iki mau lho. Bor. Kancane iki lho, sing kaos pink iki lho, cah lanang kaos pink lah. Aku zizik. Niki terakhir kula wene dongane Imam Abil Hasan Asadili sing dadekke Imam Abil Hasan Asadili kaya. Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrona. Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrona. Sepidah malih. Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrona. Dibaca 3 kali setiap selesai sholat. Rabbana duh Gusti Allah, wasi' semoga engkau meluaskan arzaqona rezeki kami ya Allah. Wala tahjubna biha an ukhrona, tapi jangan sampai gara-gara luasnya rezekiku di dunia ya Allah menutupi jatah akhiratku ya Allah. Niku mawaca. Kulo dereng ngapal Gus, besok tonton BTV. Aku wis kesel. Surah urun tambah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi Allah.